Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kan. Ini adalah pengalaman aneh menggunakan Wacom One. Jadi ini pengalaman yang subjektif ya. Bisa jadi pengalaman yang Anda rasakan bakalan jauh berbeda dengan Agan. Jadi Anda beli ini buat iseng-iseng ngegambar ya, buat ngetres gambar. Tapi kemudian ini datang dan barangnya bagus banget sebenarnya, berfungsi dengan sangat baik. Ini pulpennya, dan ini invoice nya ya, juga ada kartu garansi. Tapi ini sendiri kurang cocok pakai ini, mungkin gimana ya, kayak menurut aneh sih kurang aneh menurut aneh loh, soalnya barangnya laku banget. Oleh menurut aneh sendiri ini sih aneh, makanya mungkin aneh kurang cocok ya, kurang intuitif gitu loh menurut aneh yang baru nyoba. Jadi buat ngegambar itu ya kadang-kadang ada yang nge-lag juga sih, kadang-kadang, jadi gimana ya, ya nggak cocok lah sama aneh Wacom ini. Tapi kalau memang akan jadi gimana ya, lebih enak pakai mouse gitu loh makanya buat ngegambar. Soalnya kalau pakai mouse tangan kita udah terlatih sih ya, udah terlatih antara ngelihat di layar sama tangan kita pakai mouse. Sementara kalau pakai ini, terus juga kalau mouse kan kita bebas area menggerakkan mouse kita kan bebas banget ya, terserah kita selebar apa kita gerakin mouse. Sementara kalau Wacom ini ya terbatas di sini aja nih. Kadang-kadang aneh nggak sengaja udah keluar aja ke sini, keluar. Itu pun kalau aneh di Adobe Illustrator ya, ini tuh yang area kerjanya itu cuma segini nih, segini nih. Ini ada titik-titik ya, ini titik kedua. Kalau yang sebelah sini sampai sini doang, sini sebelah sini sampai sini nih. Ini kecil banget nih segini. Set, 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 set. Jadi segini doang nih, sekotakan ini doang. Jadi kalau pulpennya aneh gerakin ke sini, ini keluar dari itu, dari lembar kerja, lembar kertas desain di Adobe Illustrator itu keluar. Ini cuma segini doang. Jadi gimana ya, ini agak susah aja gambar-gambar sebelum lihat layar, kagok gitu. Terus pas gambar nggak sengaja tatuk sih, ini udah keluar dari itu area kerja Adobe Illustrator. Cuman ini memang yang paling murah ya, harganya 700.000. Harganya 700.000 doang nih, kan. Dibandingin yang lain harganya 1 juta. Tapi kalau dari pengalaman aneh sih gini, mungkin mending beli, ada satu merek Cina itu, merek Cina. Aneh tadi malam sempat curhat sih sama temen, mau aneh jual ke dia mau nggak gitu. Oh ternyata dia udah ngidam ini, dia pernah cerita pengen punya pen tablet gini, tapi pas aneh tawarin ternyata main kayak gini dia juga kurang minat, soalnya kagok makanya rada kagok. Dia sendiri sih malah ngasih itu showcase rekomendasi beli ini, ada merek Cina sih. Lebar layarnya 10 incian, segede layar laptop ya. Terus itu ada ini, ada layarnya, terus bisa mirroring gitu loh. Jadi kita gambar di sini, kita pakai pulpennya yang gambar di sini ya, langsung kelihatan gitu loh, kayak tablet Samsung Galaxy Tab gitulah. Cuman itu kan mirroring, jadi bisa mirror di layarnya itu, bisa mirroring Photoshop, CorelDraw, pokoknya semua yang ada di laptop bisa di mirroring ke sini. Sementara ini kan enggak. Jadi dia nyaranin itu, cuman ya harganya 5 juta cuy. Aneh jadi kapok beli kayak gini lagi. Intinya nih kurang cocok sih pakai ini. Ya nggak tahu ya, kalau bisa jadi agak cocok pakai ini, cuman ya tergantung sih. Ya itu jadi pengalaman gua, kesimpulannya buat gue ini agak kurang intuitif ya. Yang pertama pemakainya jadi kagok gitu, jadi nggak bebas, gue nggak menyatu dalam tablet ini. Itu jadi sayang sebenarnya ya. Kalau yang bisa pakai bagus-bagus aja sih, ini berfungsi dengan sangat baik juga, sekali colok langsung nyambung. Tapi ya itu dia, jadi ini gue posting di YouTube, yang mau beli silahkan ya. Aneh di Purbalingga, tapi ya kadang-kadang ini ke Bekasi. Jadi kalau ada yang di Bekasi ada yang mau beli silahkan. Ini baru dipakai sekali doang, ini cobain, tahu-taunya ya begitulah. Jadi ini nyesel beli. Sebelumnya sih ini pengen beli Samsung Galaxy Tab A tuh waktu itu, kemudian harganya 3 ke atas ya. Takutnya beli nggak pakai gitu loh, kayak gini jadinya. Kayak gini ini beli jadinya nggak kepake. Ini beli ini karena lebih murah jauh ya, 700.000 doang. Sementara Galaxy Tab A 3,9 waktu itu. Ya udah deh, intinya kalau lo mau beli silahkan nih. Review gue sih begitu ya. Kalau yang lainnya sih nggak ada perbedaan berarti sih di review apanya ya, cuma gini doang. Salah belilah intinya gue. Oke gitu aja ya, gak mau gue pegang-pegang lagi ah, soalnya mau gue jual aja ini. Oke gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.